diesel crankshaft. Mini Cooper R56 ini fan belt udah dikenorin, cuma dibuka baru bisa dibuka ganti sealnya. Cuman bukanya ini, wow, semua dibuka, lampu, lampu, terus tufa yang di sini, buka turbonya dibuka juga. Oke, ini dia pakai E10 ya. Kita buka dulu untuk poly crankshaft. Oke, tunggu ya. Pukulnya cukup keras ya. Kita buka dulu kandangnya. Bawa sini dulu. Biar gampang. Tuh, ini pulinya juga udah mulai tanda-tanda ya. Tapi dia masih, ini kemarin ditandain, masih posisinya masih bagus. Ini dia kelihatan banget dia bocornya dari sini ya. Cungkil dikit aja. Ya. Ini dia sudah kaku ya untuk sealnya. Kita coba lihat yang seal yang baru. Ini dia seal yang baru untuk Mini Cooper R56 ya. Nomor partnya 11 11 7 5 6 8 2 6 4. Oke, kita akan buka ya. Saya sudah buka, sudah dapat alat untuk masangnya. Ini seal crankshaft Mini Cooper R56 ya. Oke, kita cocokin sama yang lama. Di sini 10 LDS. Kelihatan nggak ya? 61 x 75 x 8. Ini juga sama yang lama ya, 61 x 75 x 8. Oke, kita cek ya. Kita pasang. Ini sebelum kita pasang, kita bersihkan dulu ya. Kita gunakan cup clean.
Mungkin bersih ya. Oke, kita pasang. Ini yang biru ini jangan dibuang dulu ya, karena yang biru ini untuk memasang sealnya. Ini nanti kita getok. Oke, ini setelah digetok sedikit-sedikit ya. Ini udah rata. Ini kita buka. Kita tarik pelan-pelan. Pastikan lagi sekalian. Oke, udah selesai. Kita pasang lagi yang lain. Oke, kita pasang kulinya. Langsung pincangkannya. Ini untuk ngacengin buat pulinya yang S10. Itu kita tahan buat puli yang besar. Tahan. Ini kita bisa kita coba. Setelah kita pasang dan kencang, ini panbel kita pasang ya. Untuk masukin panbel yang di sini ada ini ditarik, perhatikan di sebenarnya. Nah, dia akan bergerak kalau ditarik ya. Kalau sudah selesai, kita masukin lagi dia posisinya semula. Nah, yang di atas ini juga ada idler, bagiannya terhalang dia. Dicek juga sudah mulai jelas ya. Sudah, baru kita lanjut ke atas. Ke atas. Pakai 32 pas ya untuk setelan panelnya. Pakai 30 pas. Lanjut. Yang di atas itu udah dilepas. Tensionernya udah neken ya. Sehingga nih kencang ya panelnya. Oke. Ini tinggal dirapikan aja nih untuk proses panbel udah selesai. 5 minutes later. Ini kita cek kebocoran saat induk sih aman ya. Sealnya jadi kelihatan ya. Sealnya kering.